Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Pertanian menjemput saya pada hari ini, dan insyaAllah 30 minit saya akan memberikan maklumat apa yang saya ada kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan pertama sekali, biasalah di Dewan yang besar ni dia agak gugup sikit lah, kan, sebab kurang berhadapan dengan orang ramai. Tapi untuk bermula, boleh aku buka video dulu. Sekali mengenai saiz dan majlis, misal pertanyaan itu untuk memastikan dalam sistem regulasi tidak ada hanya untuk regulasi terakhir. Khususan dilakukan ini boleh dipantau secara efektif. Tanpa perlu kelada, usahawan tadi boleh memantau layak mengisi dari kita atau belum tidak. Dengan perkembangan terhadap usahawan tadi yang hebat, bukan sahaja mampu menjemahkan kos dan tenaga kerja, hasil dan mampu dan lebih kualiti, sekaligus meningkatkan produktiviti. Laporan yang bersama Razak Syazani Muhammad. Sistem regulasi BINA memberikan berkaitan dengan kredit edosi direkturnya bagi membantu usahawan terdampak. Ia dibawakan syarikat tempatan Green Packet Berhad mengikut naras pengusaha dan pemahaman bulan tempatan hanya pada harga RM18,000 sendiri. Alat-alat ini sebenarnya dikembangkan dengan memerhati dan juga memahami dengan lebih mendalam petani-petani di Malaysia. Maksudnya di sini, dari segi penggunaannya, kami tidak menggunakan bahasa-bahasa negara luar ataupun konsep-konsep yang susah untuk dipelajari. Maka ini mengikut kursus pertikaian sekitar ataupun mengikut kaedah-kaedah SOP masa dipakai di industri. Sistem berkenaan mengenai alat sensori untuk meningkat kekuatan baca dan kualiti air dalam tangki siramah. Selain memahami keadaan suhu dan kelembapan udara di dalam, sebelum segala data berkaitan ada direkodkan dalam sistem tersebut. Penggunaan teknologi air dan kiri ini memudahkan seorang aplikasi untuk menunjukkan data mereka pada bila-bila masa, di mana-mana saja menggunakan aplikasi ini. Tanpa perlu ke ladang, usahawan aplikasi boleh memantau tanaman dari jauh. Data yang dihubungi melalui itu boleh diakses dan memilih aplikasi menggunakan di telefon pintar atau di komputer. Harapan kemudian boleh disampaikan kepada pekerja di ladang untuk sebarang urusan. Menurut usahawan aplikasi Ciri Merah dan Mungkin Kami Sakit Kuala Nazar Selangor yang telah menggunakan IoT itu berkenaan, hasil tanamannya semakin meningkat. Dia berjaya menghasilkan 13 tan Ciri Merah berbanding 10 tan produk semusim berbanding sebelumnya. Berapa pendapatannya juga bertambah lebih 20%, iaitu dari RM18,000 ke RM25,000 keuntungan mingguan. Ada baik dan kelebihan sebab aplikasi ini, yang pertama dapat menjemput serta yang kedua dapat menggunakan kredit. Kalau secara aplikasi biasa, satu ekran kita menggunakan orang untuk pengawalan pengurusan ladang. Dengan sebab aplikasi pintar ini, satu orang tangan kerja boleh menguruskan satu ataupun dua ekran bila menggunakan sebab aplikasi ini. Yang sangat menarik pada pengusaha dalam hati. Melihat kepada keupayaan teknologi itu sebagai pembangkit perusahaannya, berhasil berjalan untuk menambah projek mitigasi miliknya juga terus menyumbang kepada keperluan hasil pertanian negara. Ketika ini, selain membekalkan produk Ciri Merah ke pasaran sekitar Kuala Langat, produknya juga terdiekspor ke Jeddah Arab Saudi. Dengan tawaran identifikasi 4.5% awal penempatan harus lebih lagi menekankan lebih dalam menyebabkan data mereka. Ia berarti lepas usahawan ketika sejumlah menyebabkan teknologi IoT itu yang mampu menghasilkan produk yang lebih dengan penempatan untuk berlaku atau tanaman dan memaham dokumen. Okey, itu sedikit video daripada saya lah. Okey, tapi yang hari ini saya akan bercerita berkenaan dengan penggunaan smart farming lah. Dalam ni siapa yang dah menanam? Ada tak? Boleh kita kan? Yang dah menanam secara fertigasi ke dia? Okey, ramai kan? Oh, yang ni tak akan. Oh, ramai kan? Okey, so maksudnya saya rasa semua orang faham lah dan tahu untuk menanam secara fertigasi satu ekar
akan memuatkan 4,000 ataupun 5,000 poly bag. Saya rasa semua orang tahulah calculation tu kan. Agak-agak berapa pekerja yang kita perlukan? Berapa? Satu ekar berapa pekerja yang diperlukan untuk tanaman secara fertigasi? Berapa? Dua orang? Seorang? Hebat, seorang. Ha, macam saya, dua orang lah. Yang mana seorang digajikan bermula daripada 1,300 sehingga 1,500 lah. Ada bonus setiap tahun. Lepas tu, dua orang kan. So, sebulan kita kena berbelanja sehingga 2,300. Nanti saya tunjuk 2,600. So, saya akan tunjuklah bagaimana penjimatan penggunaan apabila diaplikasikan, diadaptasikan dengan sistem smart farming lah. Okay. Pantau ladang menggunakan telefon kita. Ini yang terbaru lah. Dengar, mula-mula memang rasa macam boleh ke, tak boleh ke dan macam mana kaedah dia. Okay, yang mana kalau kita tengok satu elemen teknologi diserapkan dalam sistem fertigasi yang menggunakan IoT, internet of thing, akses data tambahan di mana-mana saja. Baru ni saya ada bersama dengan program UAM, Unit Agenturan Muda, pergi ke Jepun bersama dengan pengarah UAM. Dia melihat sendiri boleh ke tak boleh. Yang mana saya boleh kawal ladang saya di Jepun dan saya tunjuk pada dia dan akhirnya nampak boleh berfungsinya sistem smart farm ini walaupun kita tak berada di ladang, walaupun berada di luar negara, cuma kena ada internet. Kalau tak ada internet, tak ada wifi access kita, tak boleh kawal kita punya ladang. Okey, cabaran yang dihadapi oleh petani macam saya contohnya, kebanyakannya pertama, Malaysia hanya hujan dan juga panas. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Kita tak ada signing, kita tak ada alert dan juga tak ada bersedia awal. Tapi bila ada sensor dan juga beberapa elemen-elemen perkara yang boleh membantu kita memberitahu, sekejap lagi, sejam lagi, dua jam lagi akan hujan. So kita boleh ready dan kita boleh bersedia lah. Yang pertama, air dan iklim, kekurangan air dan juga kualiti air yang rendah, keadaan cuaca yang tidak menentu. Ini yang saya paling kebanyakan, kita tak bersedia, tentu dah hujan, tentu panas kan. Yang kedua, hasil keluaran sumber yang terhad, utiliti, baja, tenaga kerja dan lain-lain lah. Dan juga komitmen terhadap kualiti dan juga konsisten tanaman atau pantauan ke ladang dengan lebih kerap. Tanpa menggunakan smart farming, terpaksa hujan pun kena pergi ladang untuk mati kampak. Contoh dia lah, kalau kita tak nak buat penyiraman. Dan yang ketiga, tanah. Tanah yang kurang sesuai untuk diusahakan, tanah yang terhad. So, fertigasi salah satu solusi dia dan juga smart farming. Dan yang keempat, tenaga kerja. Kurang minat dalam bidang pertanian, terutamanya golongan muda. Siapa yang dalam ni, dulu masa sekolah, dia bercita-cita nak jadi petani. Ada tak kata-kata? Saya dulu sih, abang belajar, akak belajar, memang kerja dia besok dah besar nak jadi petani. Ada tak? Tak ada. Tak ada, tapi hari ini cuba nak jadi petani. Betul? Sebab apa? Sebenarnya industri pertanian tak semua orang suka dan tak semua orang minat. Betul tak? Sebab apa? Dia panas, hujan dan susah. Dan pertanian ni, orang persepsi dia adalah di hujung waktu senja. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Betul tak? Tetapi dia lupa, pertanian adalah pendapatan yang unlimited. Cakap je sehari nak berapa ribu, cakap je sehari nak berapa puluh ribu. Kita boleh sendiri merangka pendapatan kita. Asalkan ada ilmu dan juga 16 jam tadi tu lah yang doktor tadi beritahu kan. Yang tu memang betul lah. Bila saya menanam ni, ada 10 pilih mereka kerja dia sampai 2 pagi, 3 pagi. Tak pernah cukup masa. Itu memang tak dinafikan lah. Okay, dan juga permintaan upah yang tinggi dan juga kurang berdisiplin lah. Sebab disiplin pekerja yang menyebabkan kegagalan projek kita. Hari ini kita masukkan elemen smart farm ini adalah tujuannya untuk memberi ketepatan dan juga konsisten sepanjang masa daripada hari-hari, mingguan, bulanan dan juga tahunan. Kita akan berlaku ketepatan dan juga konsisten kita punya cara bekerja. Dan juga fungsi dan juga kelebihan memudahkan usahawan untuk melihat ketepatan sukatan raja. Maksud ketepatan sukatan baja, saya rasa siapa yang dah menanam fertigasi, dia maklumlah baja A kena tuang ke dalam tangki 600 galen. Betul tak? Baja B kena tuang dalam tangki 600 galen. Pernah tak berlaku masa tengah nak tuang tu, tertumpah? Pernah tak? Kan? Lepas tu, kita tengok, pekerja beritahu, yang A tak habis, yang B dah habis. So, tidak berlaku ketepatan.
Tapi dengan sebab faham ini kita membantu daripada segi kecuaian dan juga ketepatan itu akan lebih baik ianya berlakulah. Dan juga ketepatan sukatan isi dan juga baja, campuran baja yang dilakukan secara manual adalah tidak sekata dapat mengurangkan kos penggunaan baja sehingga 30%. Yang ini saya nak jawab tadi kepada sahabat yang bertanya tadi, macam mana dia mengurangkan baja sehingga 30%? Siapa yang menanam secara fertigasi pastinya dia maklum kepekatan baja perlu dibagi pada peringkat pertumbuhan, betul tak? Pokok kecil kita bagi contoh dia 1.5 kepekatan, nanti pokok dah berbunga bagi 1.8 ataupun 2.0, pokok dah berbuah bagi 2.3, lepas tu pokok dah dan harvest kita bagi 2.5 ataupun 2.7 kepekatan dia punya baja. Tetapi tuan-tuan tahu tak, dalam penemuan kita, kajian kita, sebenarnya baja ni tak perlu dibagi terlalu tinggi sehingga 2.7, 3.0, 3.5, tak perlu. Kita jumpa perkara ni lah, yang mana hanya 2.0 sebenarnya dah memadai dan pokok akan lebih handsome lah kalau menggunakan kaedah ini, nanti saya tunjuk. Okay, dapat mengurangkan kos, mengurangkan baja dan juga meningkatkan hasil dan juga grade cili lah. Peningkatan hasil sehingga 20-30%, peningkatan jumlah hasil cili merah, grade A. Grade A lebih banyak sedikit berbanding dengan yang sebelum-sebelum ni lah. Dan juga kelebihan dia mengurangkan tenaga pekerja. Saya bagi contoh, apabila menggunakan smart farming, tanam cili ya, bukan tanam timun ke, kalau timun seorang boleh buat lah. Tapi kalau cili saya rasa memang tak boleh buat. Kalau seorang secara manual, mesti kena secara smart farming, yang mana seekar hanya seorang. Kalau dia dah expert, dia boleh jaga 1.5 ekar. Yang mana setahun kita boleh jimat sehingga 13,000-14,000 ringgit. So kita jimat seorang pekerja. Dan yang keempat, pantau daripada hujung jari. Pantau hujung jari bukan bermaksud kita tak pergi ke ladang. Kita tetap pergi. Walaupun kita tak berada di ladang, kita boleh monitor ladang kita ni sekarang tengah proses apa, akan berlaku apa, kita akan dapat. Dan yang paling menarik apabila menggunakan smart farm ni, mendapat maklumat SMS berkaitan dengan kebun. So kalau tengok kat hujung sana tu adalah contoh dia. Kita dapat maklumat SMS akan beritahu kita apa yang berlaku dekat ladang. Pam tengah hidup ke, pam tengah mati ke, baja tengah bancuh ke apa, semua dibagi tahu dekat kita. Okay, ini kajian kita lah, penjimatan penggunaan baja apabila menggunakan sistem smart farming. Pengairan dengan jumlah baca isi baja yang betul pada peringkat yang tepat perkembangan pokok yang baik. Jadi tanpa smart farming dia ada perbezaan. Apabila menggunakan smart farming pun ada perbezaan. Okey, ini adalah pendapatan. Okey, ini adalah anggaran kos pendapatan 1 ekar, 4,000 pulih. Ini untuk cili, saya bagi contoh cili sebab saya lebih banyak tanam cili berbanding tanam dengan halia dan juga timun. Okey, 1 hingga 2 tahun, 48,000 per musim, rata RM6, harga RM6. Tapi sedikit saya nak kongsi kepada tuan-tuan, lepas ni kalau tanam cili, hasil tersebut hantar ke Kuala Langat. Kita memberi jaminan grade B dan C harga RM6 sepanjang tahun. Bermula bulan 8 ni lah. Okey, jadi purata 2 kilo lah. Siapa dapat 2 kilo ke atas, dia dah mula mahir dan tahniah supaya akhirnya nanti bila dah mahir, dia akan dapat lebih meningkatkan kita punya hasil lah. Okey. Ini adalah anggaran kos dan pendapatan 1 ekar, 4,000 pulih. Yang mana kalau kita tengok, ini tanpa smart farming. Kalau tengok yang atas ni tanpa smart farming, yang bawah ni dengan smart farming. Okey, kos ni ada berbeza sedikit lah sebab ada tambahan untuk berbelanja dengan membeli sistem smart farming ni lah. Ini yang kita katakan tadi. Okey, pakat maksudnya pantau, kawal dan juga terima notifikasi. Tuan-tuan tahu tak, apabila kita dah setting suhu mencecah 38 darjah Celsius tahap kepanasan, kita dapat SMS. Dia bagi tahu ladang kita, tanaman kita tak cukup air. Kalau kita tak dekat ladang, mana sebab kita boleh buat ekstra penyiraman. Kita boleh aktifkan kita punya sistem dan kita boleh siram tambahan 5 minit ataupun 4 minit secara terus tanpa pergi ke ladang. So notifikasi ni yang menarik lah. 98% suhu kelembapan pun kita dapat SMS yang mengatakan ladang kita hujan. So kita boleh tukar schedule ataupun kita boleh matikan schedule kita silent mode, yang mana tak perlu siram, ataupun kita nak ubah sehari sekali nak siram ketika musim hujan. So ini yang menariknya adalah smart farming, siapa yang menggunakan sistem ini lah.
Okay, ini yang saya cakap tadi, kat mana yang menguntungkan dan juga memberi penjimatan kepada penggunaan baja. Jadi saya dah gunalah normal sebelum saya guna semua farm ini. Yang pertama sekali saya akan baca baja dekat tangki darah tu gelap pagi-pagi. Katalah keberkatan dia 2.0. Pagi-pagi saya akan baca sekali sampai pekat, check isi meter dah dapat 2.0. Saya akan biar ikut timer yang biasa dia akan pump, ikut jadual yang kita dah setting lah. Pukul 8 pagi memang betul, pokok akan dapat 2.0. Bila pukul 10, agak-agak pokok dapat berapa keberkatan baja ni? Dia tidak sama, dia akan dapat lebih kurang 1.8 ataupun 1.7. Nanti tengah hari dia akan dapat 1.5. Makin petang dia makin cair. Sebab apa? Sebab baja yang ada dekat tangki tu dia mendap. Ini contoh data, ini data sensor yang memang kita dah letak setiap fully bag. Satu plot menggunakan smart farming, satu plot lagi tidak menggunakan smart farming. Kalau kita tengok, data dia tak begitu menarik. Ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. So mana yang naik ni masa tengah baca baja, mana yang tak baca baja ni dia akan turun. So pokok akan dapat keberkatan yang tak sepatutnya dia dapat lah. Sepatutnya kita bagi 2.0 dia akan dapat 1.8, 1.7 ataupun 1.5. So ini yang berlaku, yang kita jumpalah penemuan. Tapi bila kita guna smart farming dan kita mix dahulu sebelum hantar pergi ke ladang, setiap waktu dan dia akan dapat keberkatan baja dan juga konsisten baja tersebut yang mencukupkan nutrien setiap pokok. So tak perlu lagi kita nak bagi si isi terlalu tinggi. So kat situ kita boleh dapat mendapatkan penjimatan baja lah. So dulu saya pakai sampai 3.0, 3.5 keberkatan baja. Bila dah guna dan nampak data ni hanya 2.0 yang paling tinggi. Dan sekarang dapat menggunakan lebih kurang, mengurangkan lebih kurang dalam 10-15 set baja. So bayangkan satu musim saya dapat jimat lebih kurang dalam RM1,500 untuk penggunaan baja. Tengok berskala lah, kalau satu ekar lagi sikit lagi besar, lagi banyak dia punya penjimatan. So ini perbandingan yang kita dah lihat dan kita dah nampak dia punya perbezaan menggunakan smart farming dengan tidak menggunakan. Okey, sebenarnya dalam program smart farming ni kita dah ada 4 versi ya. Jadi versi yang pertama, versi pertama ni membaca sahaja. Versi yang kedua adalah untuk meracun sahaja. Dan yang ketiga, membaca dan meracun. Dan yang keempat ni membaca dan meracun tetapi dia lebih mesra dan juga lebih lebih mudah diuruskan. Okey. Kesemuanya boleh dipakai. Kalau kita tengok kat sini ni ada sensor hub dia. Ini bin segala dia menerima arahan dan juga memberi arahan. Arahan hujan dia terima, dia bagi kita kita. Arahan panas dia menerima, segala sensor punya arahan dia akan memberi kepada kita. Dan semua data-data ni akan disimpan dekat cloud. So kita boleh download, kita boleh letak dekat email kita dan kita boleh guna bila-bila masa. Tapi saya nasihat kalau guna sistem ni kena download setiap seminggu. Jangan download sebulan ataupun setahun. Nanti terlalu lama untuk masa kita download. Okay. Ini adalah penemuan-penemuan, sampel-sampel laporan yang kita dapat. Waktu malam kalau kita tengok isi dia akan lebih tinggi berbanding dengan waktu siang. Ini penemuan-penemuan yang kita jumpalah. Ini ada graf chart dia, iaitu suhu udara. Ini suhu udara dan juga suhu kelembapan. So data ni dulu saya memang tak tahu baca. Memang saya belajar sampai SPM. Memang tak mahir langsung berkenaan dengan segala nak baca apa benda lah graf ni kan. Tapi apabila kita ada keinginan nak berjaya, nak belajar dan ada orang membantu kita, insyaAllah kita boleh tahu dan kita boleh berjaya. Okay, ini adalah contoh dalam sistem. Sebenarnya dalam dashboard, dalam headset kita, kita boleh setting. Bila dah masuk dalam sistem tersebut, kita boleh klik dekat setiap kita punya plug. Yang mana kalau kita tengok yang dekat sini, kita boleh ambil. Bila kita tekan sahaja, dia akan keluar dia dashboard yang ni pula. So kita boleh nak, kita tahulah musim yang keberapa, tanam apa, berapa hari bulan dan juga tarikh penuai bila. So benda ni dia akan secara automatik, dia akan jalan secara dalam schedule lah. Dan yang saya paling suka sangat dalam sistem ni adalah dia memberi real data kepada keberkatan baja yang kita guna. Dekat headset kita boleh tahu berapa yang keberkatan baja dekat ladang. Itu yang menarik dia. Dan jika baja tak habis, baja masih mencukupi di kali biru lah. Dan tak ada isyarat dan dia bagi tahu mencukupi. Tetapi apabila sistem kita ni alert dekat kita, baja dah habis, dia akan warna merah, tidak mencukupi dan kita akan dapat SMS. Kita boleh setting dekat SMS, dekat WhatsApp line, dekat
Telegram ni ataupun dekat email. Maksud tu pula nak setting yang mana lah. Lepas tu yang button hijau ni, kalau dalam dashboard kita tekan, dia akan aktif, dia akan hidup. So bila dah hidup, kita nak tahulah berapa minit kita nak pump. Untuk kita tekan lagi sekali, dia akan matilah. Yang ni kita boleh kontrol, boleh kawal di luar ladang kita. Okay, yang ni suhu yang kita dah setting lah. Setiap kali ada masa kepanasan dan juga kelembapan, dia akan alert dekat kita apa yang berlaku dekat ladang. So schedule, kita akan klik dekat schedule. So akan keluarlah schedule kita ya. So katakanlah hari ni hujan, kita dapat alert. Baru bangun pagi ya, nak mandi ya, dapat alert hujan. So kita tutup je button ni. Sekarang on, kita akan off. Semua mixing dan juga irigasi kepada ladang ni, dia tak berlaku. Dia akan untuk silent. So nanti tengah hari ke pukul 10 nampak dah okey balik, baru kita on balik. So dia mudahlah dekat ladang, dia takkan buat penyeraman. Sebab apa? Hari dah hujan, hari pagi kan. Okay, ya, jadi kita boleh setting lah. Nak siram baja, nak hari-hari boleh. Nak buat 5 hari sekali boleh. Nak buat 2 hari sekali pun baja pun boleh. So itu pun pada kita, pada pembesaran buka lah. Tengok pada kita punya teknik pembacaan. Okay, kat sini kita boleh setting lah dia punya kekerapan dan juga penyiraman kita setiap hari. Jadi yang saya paling suka lah, sebab perkara inilah yang membantu kita untuk lebih alert, untuk lebih tahu tak ada dekat ladang apa yang berlaku dekat ladang kita. Kalau kita tengok kat sini, okay, kebun senjata tangki A tidak mencukupi, sila semak. So kita tahu dah dekat ladang mesti tak cukup pati baja dekat tongkit. Dan juga apabila suhu udara melebihi 38 darjah Celsius ni, kita akan dapat alert, sila ambil perhatian. So kita nak tahu kalau tak dekat ladang, kita tengok CCTV lah. So kalau pokok dah layu, confirm memang tak cukup air, kita kena buat ekstra penyiraman secara auto melalui smartphone di luar ladang lah. Dan ini kelembapan, so suhu melebihi 98 darjah Celsius kelembapan, kemungkinan hujan disediakan, sila ambil perhatian. So kita boleh buat mood silent juga. So tak payahlah membaca lah, sebab apa datang dah hujan. So perkara-perkara ni kita boleh, dia membantu kita daripada kecuaian, daripada pembaziran, dan insyaAllah membantu kita untuk meningkatkan hasil. Okay, ni graf dia lah yang kalau kita tengok 22 sehingga 2 Mei. Ini data daripada 22 hingga 28 April 2019. So setiap 15 minit data tersebut akan disimpan di cloud dan kita boleh download daripada cloud. Okay, saya tak guna baja lebih daripada 2.15 pun. Paling tinggi pun saya pakai 2.1 lah. Ini penemuan-penemuan yang kita guna sepanjang kat sini yang berlaku je kejimatan. Dulu kalau kat sini bila dah tuai, saya akan guna baca sampai 3.0, 2.7, 3.5, baru pokok cukup makan. Tapi bila dengan penemuan kita ni, nampak 2.0 ni dah memberi kecukupan untuk baca, memerlukan nutrien yang baik. Okay, yang ni yang kita punya penyemburan yang tadi membaca. So yang ni penyemburan. Mula-mula kita buat POC dia adalah pembacaan. Yang kedua batu adalah kawalan serangga perosak. Macam doktor tadi kata, kita sepatutnya dah mula mengamalkan amalan pertanian yang baik. Dan semua orang wajib kena ada MyGap. Wajib eh. Selepas ni wajib kena ada. Sebab apa? Dia memberi kebaikan kepada petani itu sendiri dan juga kepada pengguna. Dan yang menariknya, apakah tindakan kita sebagai petani untuk memberi satu perubahan daripada menggunakan kimia sepenuhnya, boleh menggunakan separuh kimia. Sebab sebenarnya kita boleh je nak guna organik, tetapi yang menjadi masalah adalah semburan. Betul tak? Sebab organik dia tidak membunuh ataupun dia tidak mematikan, hanya memberi halau ataupun sekadar biasa kita katakan menghalau sajalah. Tapi kita sebagai petani kalau nak hari-hari spray memang tak larat lah, nak menggendong tong galas ataupun nak tarik kita punya pump power spray. So memang boleh dikatakan menjadi sebab kenapa tak pergi kepada anda mesin organik.
pengawalan secara organika. Jadi saya melihat untuk ke depan akan datang dengan sistem ini dia boleh membantu kita menggunakan separuh organik dahulu. Apabila dah mahir menggunakan separuh organik, kita boleh tukar kepada 100% pengawalan secara organik. Walaupun baja belum kita boleh tukar lagi lah kepada 100% organik lah. Cara kaedah dia yang kita lihat dekat sini yang kita dah bangunkan pertama adalah pembacaan dia apa campuran pesticida. So kita kalau boleh nak elak manusia pegang walaupun ada sedikit racun, sudah tak akan pegang nak selepas ni lah walaupun bekerja ke kita ke dah tak akan pegang. Sebab apa? Kita dah letak siap-siap dia punya bekas dekat dalam sistem ni lah, dalam tong ni. Ataupun botol yang sedia ada yang kita beli pun kita boleh letak sekali lah. So ada mesin yang akan sedut. Okay, ini adalah button-button yang kita boleh setting juga, aktifkan setiap kita punya penjadualan, schedule kita punya penyiraman. Dan racun ini juga dia ada memberi alert kepada kita, lagi 5 minit kita nak buat penyiraman, dia akan alert kepada kita mengatakan kita akan bersedia untuk buat penyemburan. Dan bila penyemburan, dia akan beritahu kita lah, kan? Perhatian semburan kawalan saya dengan perempuan di satu-satu telefon telah selesai. So dia beritahu kita, dah siap ke belum? Dan bila nak kita spray pun, dia akan maklum juga dekat kita. So lepas ni macam mana cara kaedah dia? Kalau kita tengok cara semburan dia, ini salah satu mula-mula. Mula-mula ni kita sembur secara daripada atas menggunakan nozzle saja. Bila kita dah buat selama 2 musim, kita nampak tak efisiennya ketika musim pokok dah besar. Bila pokok dah besar, daun tak kena bagi pokok cili. Sekarang ni kita tengah tukar kepada railing pula. So railing ni dia akan cover bawah daun. Dia tak cover atas tapi dia cover bawah. Tak sempat saya nak masukkan dekat selayar. So railing tu dah siap. Saya tak nak bagi tahu kat sini, dia kena datang ke tubuh saya, saya akan tunjuk. Okey, ni ladang saya. Okey, yang ni di Sejangkang, sebelah kanan di Sejangkang, yang kiri ni di TKPM Bukit Cangkang. Saya salah seorang peserta TKPM Bukit Cangkang. Okey, yang ni di Sejangkang. Okey, yang ni saya lagi. Okey. Yang ni di pusat kumpulan sebelah. Okey. Oops. So saya rasa itu saja daripada saya. Kalau macam last pun dah bunyi. So saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada kalian dan juga semua yang hadir. Kita buka kepada sesi soal jawab. Ya, silakan tuan. Assalamualaikum. Salam. Okay. Saya nak tanya pasal tanaman gili cili kan. Macam tuan cakap tadi, tanam cili saja kan. Tapi musim kedua tanam cili ke macam mana? Cili pula. Saya ada 4 kebun. 2 kebun tu memang tak pernah tukar tanaman lain. Memang cili je. Selama 13 tahun. Dia punya efek dia macam mana? Efek maksudnya? Efek dari segi penyakit. Penyakit. Saya biasanya sebelum nak tanam semula, saya akan buat pembersihan satu ladang. Tanah ada satu rumput dan juga ada buat pengawalan serangga setiap satu ladang. Dan yang paling penting dalam rumah semai, kena buat pengawalan semburan untuk serangga. Ya, kokopin ni? Kokopin selagi ada, saya pakai. Buat masa ni, saya rawat dengan kelorak sahaja. Ada soalan lagi? Okey, ada soalan? Satu, soalan dua, tiga. Cuma tadi yang tanya penggunaan baja tu rasa dah boleh tahu kot macam mana dia punya pengurangan kan? Sebab kita dah tak bagi baja terlalu tinggi. So walaupun baja kecil, baja sikit, kita mix dahulu sebelum nak datang ke ladang. So kita dapat pelan tulis penjimatan baja tu. Terima kasih ucapkan kepada Encik Nur Hashim untuk perkongsian pengalaman dan informasi pemaklumat yang sangat menarik untuk kita.